Nah, di game ini monsternya bisa mendengar suara kalian dari mikrofon. Dan ini adalah game horror mabar up to 5 orang. So, ini dia Panic Core. Di game ini kalian harus bekerja sama untuk kabur dari tempat monster tersebut sembari harus survive dari serangan monster yang mendengar suara kalian. Jadi di game ini kita harus nyari item-item yang dibutuhin untuk kebutuhan buat keluar dari tempat monsternya. Monster di sini juga sensitif banget sama suara kalian dan langkah kaki kalian. Di sini kalian bisa mancing-mancing juga dengan lemparin barang atau kalian bisa ngejebak teman kalian sendiri. Dengan perpaduan grafik dan sound yang bagus di sini, grafiknya mencekam, suaranya juga yang bikin dakdikduk, dapat membuat kita sebagai player selalu tidak nyaman dan ketakutan. Pengalaman gue main game ini bener-bener bikin gue takut bersuara dan selalu sembunyi. Jadi yang tadi ngawal yang ngoceh, langsung diem karena kita nggak tahu nih posisi monsternya lagi ada di mana. Overall ini game deserve 6,5 menurut gue di sini dan rekomend tetap. Karena ini game cocok banget buat lo seru-seruan sama kawan lo, dan ini juga nggak banyak levelnya dan harganya murah. Game ini hanya tersedia di PC ya, di Steam. So itu dia review tipis untuk Panic Core. Selanjutnya review game apa lagi?